我们不能死在。 Keluar dari rumah ini atau kuhancurkan. Hah? Langkahi dulu mayatku, baru kuserahkan rumah ini. Serah. Mundur. Ayo, kita hajar dia. Ayo. Banyuwangi, kemana tabib Banyumir? Kenapa tidak terlihat? Jangan-jangan... Kami di sini, Pangeran. Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Pangeran sudah mengembalikan rumah ini kepada kami. Rumah ini bukan untuk berandal seperti mereka, Ki. Berandal seperti mereka harus dihancurkan. Jadi, itulah ganjaran yang layak mereka terima. Sekali lagi terima kasih, Pangeran. Kami tidak tahu apa jadinya nanti kalau Pangeran tidak datang. Selamat datang di pondok kami yang sangat seadanya ini, Pangeran. Mari, silakan, Pangeran. Terima kasih. Silakan. Banyu Yakti, urus mereka. Biar aku dan Banyu Adi menjamu Pangeran Alang Kusum. Baik, Kang. Ayo kalian semua bantu aku. Baik, Kang. Baik. Baik. Hamba mengerti. Kepergian putra hamba Angling Kusuma adalah karena kesalahan hamba. Tapi tidak bolehkah hamba tahu di mana putra hamba sekarang? Apa yang sedang terjadi dengannya? Mohon berilah hamba petunjuk, Hyang Widi. Mohon berilah hamba petunjuk. Sembah hamba Katur Hyang Widi. Kepergian putramu dari Malapati sudah menjadi suratan dewa. Perjalanan dan pengembaraan putramu menjajah desa Milangkori. Perjalanan penting dari seorang kesatria dalam rangka pendewasaan diri dan pencarian jati diri. Jadi, jangan tanyakan putramu sekarang. Dan jangan tanyakan apa yang terjadi dengannya sekarang.
Sebab apapun yang terjadi dengannya, tak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi denganmu, Alindarma. Kalau dulu kamu mengembara dan bertapa untuk mencari wahyu mahkota Rama, maka putramu mengembara untuk menjabarkan arti wahyu mahkota Rama yang telah kamu wedarkan kepadanya. Kasinggian dawuh Hyang Widi, hamba tahu sabda dewa selalu benar adanya. Katakan apa yang telah kukatakan pada istrimu. Katakan apa yang telah kukatakan pada siapapun yang kamu anggap harus memahami arti kepergian putramu. Kasinggian Dao. Kasinggian Dao. Sampai nanti. Saya angkat tangan. Saya menyerah. Saya tidak bisa meraba penyakit apa yang menyerang Putri Melati. Sebagai tabib, sampai setua ini belum pernah saya menemukan penyakit seperti ini. Putri bukan meninggal, Gusti Ayu. Putri hanya tidur. Tapi tidur yang tidak bisa dibangunkan. Melati, kenapa kamu, nak? Ada apa? Bangun, Melati, bangun. Jadi, putriku. Tuan Tabib sama sekali tidak bisa menyembuhkannya, iya? Maaf. Saya tidak sanggup. Apa? Maaf? Dasar. Praja Geni! Hamba Gusti. Bagaimana ini? Kamu kepala rumah tangga di sini. Cepat berpikir, cari jalan keluarnya. Baik, Gusti, baik. Kemungkinan kita harus segera menyayembarakan pengobatan ini, Gusti. Sayembara? Sayembara bagaimana? Kita harus merangsang para pengikut sayembara, Gusti. Dengan hadiah yang besar. Yang paling tepat, sang penyembuh akan mendapatkan separuh dari tanah dan kekayaan Kanjeng Tumenggung, Gusti. Separuh dari tanah dan kekayaan Kanjeng Tumenggung. Haruskah sebanyak itu? Harta dan kekayaan mudah didapatkan kembali, Gusti. Apalagi bagi seorang Kanjeng Tumenggung. Apalah artinya semua ini jika dibandingkan dengan kesembuhan Tuan Putri Melati, Gusti. Putri Melati, Putri Melati, kenapa lagi? Putri Melati. Kenapa, Nilaras? Ada apa? Kaki Putri semakin dingin. Melati, jangan tinggalkan ibu, nak. Gusti, Gusti, cepat ambil keputusan, Gusti. Saya tidak bertanggung jawab atau dipersalahkan oleh Kanjeng Tumenggung kalau sampai terjadi apa-apa dengan Putri Melati. Aku bisa mengiyakan usulmu itu, Braja Geni. Tapi kita harus minta izin dulu pada Kanjeng Tumenggung, karena yang kita hadiahkan begitu besar. Kalau kita harus menunggu Kanjeng Tumenggung, kita bisa terlambat, Gusti. Kita sedang berlomba dengan waktu. Tapi itu terserah Gusti. Pokoknya, saya tidak mau bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa dengan Putri Melati. Ayo kumpul, kumpul! Ayo kumpul! Ayo kumpul! Ayo kumpul! Kumpul semua! Ayo! Ayo! Ayo kumpul semua! Ayo! Saya membawa titah dari Tumenggung Gardapati! Ayo! Saya membawa titah dari Tumenggung Gardapati! Ayo berkumpul! Ayo kumpul semua!
membawa titah dari Tumenggung Gardapati. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menyembuhkan Putri Melati dari penyakit tidur panjangnya, maka berhak atas hadiah berupa separuh tanah dan kekayaan Katumenggungan. Dari Yang Mulia, Tumenggung Gardapati. Saya ulangi. Barang siapa yang bisa menyembuhkan Putri Melati dari penyakit tidur panjangnya, maka berhak atas hadiah berupa separuh tanah dan kekayaan Katumenggungan dari Tumenggung Gardapati. Prajurit! Itu pasti utusan istri Kanjeng Tumenggung. Kejar dia! Jangan sampai ketemu Kanjeng Tumenggung! Cepat! Racun nada hitam. Aku akan menjauhkan kudanya. Rasakan, kamu tidak akan bisa mengejar aku lagi. Kudaku diambil. Ini sasaran kita. Panglima 1 dari sini, Panglima 2 dari utara, Panglima 3 dari balik bukit. Nah, sedangkan saya sendiri bersama Panglima 4 akan bertahan di sini, memancing mereka dengan serangan capit kalajengking. Mereka hanya akan melihat serangan dari kepala. Padahal, sesungguhnya serangan kita berada di dua capit dan ekor, berupa hujan panah. Nah, dengan gelar air bah membobol dam, kalian bertiga serentak menyerang. Ingat, jangan saling mendahului. Mengerti kalian semua? Siap Kanjeng Tumenggung. Siap Kanjeng Tumenggung. Ada apa? Kenapa kamu kemari? Surat dari Den Ayu, Kanjeng. Penting sekali. Melati, putriku, sakit keras. Seperti orang sekarat. Putri Melati sakit parah, Kanjeng. Iya. Aku harus pulang. Tapi ini sudah terlanjur. Iya, iya. Kita harus laksanakan penyerangan secepatnya. Iya. Mengerti kalian semua? Mengerti kalian, Kanjeng. Baik. Tinggalkan aku sendirian di sini. Baik, Kanjeng. Ayo. Hancurkan!
cukup sampai di sini. Kalian sudah letih berperang, lebih baik segera pulang ke rumah kalian. Kasihan anak dan istri kalian yang sudah menunggu di rumah. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih, Kanjeng. Iya. Kanjeng, ayo Dayang cepat. Ayo Dayang cepat sedikit. Silakan Kanjeng. Kanjeng, kasihan Putri Melati Kanjeng. Bagaimana keadaan putriku? Sudah ada 10 tabib dan orang pintar yang memeriksa, tapi semua jawabannya sama Kanjeng. Apa kata mereka? Mereka bilang mereka tidak sanggup mengobati dan mengetahui penyakit yang dialami Putri Melati Kanjeng. Ya. Kanda. Kanda, putri kita sakit, Kanda. Tenang, sudah tetap. Bagaimana Tabib? Maaf Kanjeng Tumenggung. Saya juga tidak mampu menemukan apa penyakit putri. Saya khawatir jika dalam 2-3 hari ini Putri Melati tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa ditemukan obatnya. Maaf Tumenggung. Putri Melati tidak akan tertolong. Yang aku butuhkan penyembuhan, bukan kabar buruk. Jadi, untuk apa lagi kamu ada di sini? Ayo berdiri. Maaf, Tumenggung. Amin. Keluar. Putriku. Bangun, putriku. Sakit apa kamu? Kenapa bisa begini, nak? Bangun, Gusti. Kenapa kamu, putriku? Putriku. Jadi begitulah, Dinda. Mau tidak mau, dikehendaki atau tidak, Angling Kusuma memang harus pergi dan mengembara sesuai dengan suratan dewa. Tapi jangan khawatir, pada saatnya putra kita akan kembali lagi. Karena begitulah suratan dewa. Dinda mengerti, Kanda. Dinda mengerti. Tapi walau bagaimanapun juga, rasa sedih, cemas dan kehilangan tidak akan bisa hilang begitu saja. Kanda mengerti, Dinda. Kanda juga mengerti. Tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Aku tidak boleh lengah. Aku harus berlomba dengan waktu. Ampun, Kanjeng Tumenggung. Kenapa kamu kemari? Ada yang ingin kamu katakan? Iya, Kanjeng Tumenggung. Mengenai apa? Maaf, Kanjeng Tumenggung. Waktu tinggal 2 hari lagi, besok atau lusa, saya ingat bahwa ada seorang tabib yang kecuali ahli obat, juga menguasai olah kebatinan. Jika Kanjeng Tumenggung berkenan, izinkan saya untuk memanggilnya. Kenapa tiba-tiba kau ingat padanya? Maaf, Kanjeng Tumenggung. Hubungan batin saya sangat dekat sekali dengan Putri Melati. Kejadian ini membuat hati saya resah. Belakangan ini, saya sukar tidur. Dengan penuh keyakinan, saya percaya bahwa tabib itulah
yang mampu menyembuhkan penyakit sang putri. Siapa nama tabib itu? Tabib Banyumili Kanjeng Tumenggung. Di mana dia tinggal? Tidak jauh dari desa saya. Dengan kuda, setengah hari perjalanan. Kalau begitu, pagi-pagi sekali, bersama terbitnya matahari, berangkatlah kamu. Cepat jemput dia. Baik, Kanjeng Tumenggung. Mohon pamit. Iya. Kelihatannya mereka bukan orang baik-baik. Kisanak telah menyelamatkan kami. Bagaimana saya harus membalas kebaikan Kisanak? Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Kebetulan saya lewat, jadi apa salahnya kalau saya membantu? Nini ini siapa? Seni Laras, kami utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kami mau menjemput Tabib Banyumili. Karena putri Kanjeng Tumenggung sakit keras. Kebetulan, bagaimana kalau saya antar? Saya tahu persis di mana rumah Tabib Banyumili. Terima kasih, Kisanak. Ayo ke kereta. Baik. Ada yang datang? Iya, Kang. Ayo kita lihat. Silakan, Raden. Silakan, Raden. Silakan. Raden, siapa yang bersama Raden? Ini Nila Raski, utusan dari Udan Tinalang. Utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Benar, Ki. Saya Nila Ras, utusan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Putri Melati, putrinya Kanjeng Tumenggung, sakit aneh. Saya ditugaskan menjemput Ki Banyumili. Kanjeng Tumenggung sangat mengharapkan pertolongan Ki Banyumili. Merupakan kehormatan bagi saya. Terima kasih. Apa sakit sang putri? Oh ya, apa di kota tidak ada tabib sehingga Nyai jauh-jauh datang kemari? Ada, Ki. Sudah puluhan tabib terkenal, tapi hasilnya tidak ada. Menemukan apa penyakitnya saja pun tidak bisa. Tapi menurut seorang tabib, putri akan tidur abadi kalau tidak segera ditolong. Silakan, Raden. Maaf, siapa nama putri Kanjeng Tumenggung? Putri Melati. Oh, Putri Melati. Sekarang juga kita harus berangkat, agar besok pagi kita sudah sampai. Waktunya sudah sangat mendesak, sangat gawat. Banyu Adi, siapkan obat-obatan sekarang. Baik, Kakang. Nyai, mohon maaf sebentar. Raden, kita harus bicara. Raden,
Saya tahu tidak pada tempatnya kalau saya memohon Raden untuk ikut saya ke Katemenggungan. Apalagi saya tahu persis kalau Raden sudah harus pulang ke Pagu Belah sekarang ini. Tapi menurut saya hanya Radenlah yang mampu membantu saya melakukan penyembuhan ini. Kenapa Ki Banyu Mili bicara seperti ini? Sakit aneh Putri Melati dibuat oleh seorang dukun hitam atas permintaan seseorang yang sangat berpengaruh di Katemenggungan. Jadi sudah bisa dipastikan kalau saya memenuhi permintaan Kanjeng Temenggung, akan terjadi sesuatu pada saya. Apakah kalau Ki Banyu Mili tidak datang, Putri Melati akan benar-benar tidur abadi seperti yang dikatakan oleh Nilaras? Iya, Raden. Iya. Itulah sebabnya, walaupun saya tahu risikonya, saya tetap memenuhi permintaan Kanjeng Temenggung. Bagi saya, keselamatan sang putri lebih dari segalanya. Iya. Tunggu sebentar. Baik. Saya akan menunda kepulangan saya. Saya akan dampingi Ki Banyu Mili ke Katemenggungan. Tapi ingat, Ki, dalam perjalanan nanti dan selama di Katemenggungan, jangan pernah panggil saya Raden. Dan jangan sekali-sekali panggil nama saya. Raden? Ki Banyu Mili tidak usah tahu kenapa syarat itu harus dipenuhi. Yang penting orang lain tidak perlu tahu siapa saya ini sesungguhnya. Iya, Raden. Panggil saya Banyu Aji dan perkenalkan saya sebagai adik atau keponakan yang membantu tabib. Baik, Raden. Itu yang saya minta. Baik. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Kang. Bagus. Nyai, iya. Mari kita berangkat. Bopo, tinggal sisa-sisa perang yang tertinggal, Bopo. Siapkan cabut kala jengking! Mundur! Siapkan segera teriak! Tembak! Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bopo? Bagaimana saya bisa bertemu Gardapati, Bopo? Ya, tentu saja langsung ke Udan Tinalang, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Ayo kita ke sana, Bopo. Gendrawani, tunggu. Tapi nanti dulu, Gendrawani. Walaupun bagaimana, Bopo harus melihat dulu apa yang terjadi. Kita tidak mungkin masuk begitu saja. Harus ada cara untuk bisa masuk ke Katemenggungan yang pasti dijaga ketat itu. Iya, Bopo. Kalau begitu, kita harus segera melihat situasi Katemenggungan agar kita bisa segera masuk ke sana, Bopo. Nanti dulu. Bopo harus cari cawan dan bokor untuk kembang setaman. Di sini, Bopo. Mencari bokor dan kembang setaman. Ya, itu kan satu syarat untuk bisa melihat apa yang ingin kita lihat, Gendrawani. Apa tidak membuang-buang waktu, Bopo? Oh, tentu saja tidak. Ayo ke sana. Mudah-mudahan ada cawan atau bokor yang bisa ketemukan di sana. Ayo. Dasar bodoh kalian! Apapun yang kalian lakukan, selalu saja gagal! Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau yang kalian laporkan hanya kegagalan. Ampuni kami, Raden. Berdiri kalian. Jaga kendi. Kamu harus segera menyusul tabib kita, Ruseka. Sebelum Banyu Mili mendahuluinya. Mengerti? Baik, Bopo. Ayo jalan. Abah.
gumpalan asap itu. Kalau memang ada unsur sihir, saya punya penangkalnya. Cepat lakukan sesuatu, Ki. Jangan terlambat. Cepat kalian turun. Jangan takut. Semua berdiri di belakang. Ayo cepat, kita menyingkir dari sini. Selamat datang. Saya tahu ini pasti... Tabib terkenal Banyumili. Iya, beliau datang ke sini untuk mengobati Putri Melati. Oh, iya, iya, tentu saja. Tapi sesuai peraturan, mohon mengisi buku tamu. Dan setelah itu, mohon sabar menunggu giliran. Kisanak boleh masuk setelah Tabib Kitaruseka. Tabib Banyumili datang ke sini atas permintaan Kanjeng Tumenggung Gardapati. Kenapa harus menunggu giliran? Permisi. Maaf. Maaf, Tabib Banyumili. Saya hanya menjalankan peraturan. Saya yakin Kisanak bisa menunggu. Saya bisa menunggu. Tapi apakah yang sakit mau menunggu? Tidak. Yang sakit tidak bisa menunggu. Tapi Banyumili. Saya Kanjeng Tumenggung. Silakan masuk. Baik. Kita harus sekap. Kenapa sampai sesiang ini belum datang juga? Maaf, Tuan. Maaf, Tuan. Kereta yang kami tumpangi terperosok. Rodanya patah dan... Bagaimana bisa begini, Kita harus sekap? Lihat itu. Banyumili sudah masuk. Kau terlambat, harus sekap. Kau merusak segalanya. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan putri saya? Mohon maaf, Kanjeng. Saya harus memberitahukan yang sebenarnya. Apa? Putriku sudah meninggal. Sekararu, kita dengar dulu penjelasannya. Bukan. Sakit Putri Melati bukan sakit biasa. Tapi karena dibuat oleh seseorang. Orang itu mengirim 3 buah jarum kepada sang putri. Dengan ilmu hitam? Iya, Kanjeng. Dengan ilmu hitam. Maaf, Kanjeng. Apa jarum-jarum itu tidak bisa dicabut? Saya akan berusaha.
berkumpul di kamar saya. Anakku. Dia berhasil menyembuhkannya. Tidak. Jangan biarkan itu terjadi, Kitaroseka. Jangan. Kamu kaget, Prajadini. Prajadini, kabar kebahagiaan ini akan aku umumkan di luar. Beritahu agar semua orang melihat kesembuhan putriku. Baik, Gusti. Ingat, saya tidak mau rahasia ini terbongkar. Iya. Ayo, ayo, acara telah dimulai. Yang kepeng menonton, 5 kepeng ikut menari. Ayo, 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 1 kepeng menonton, 5 kepeng menari. Ayo, yang kak kepeng, ayo, ayo. Wah, cantik-cantik semua. Aku yang bahedel ya. Satu kepeng menonton. Ayo, pikir. Hei, jangan dapat jadis dong. Tuan, 5 kepeng ikut menari. Hei, kamu tidak kenal siapa kami. Haruskah gedang ganjar dan gedang membayar? Tapi yang menari di sini semua harus bayar. Pikir. Awal. Cekat, biarkan mereka pergi. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Apa jadinya kalau Raden berdua tidak cepat datang menolong kami? Silakan untuk bekal di jalan. Tidak usah, tidak usah. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Oh ya, siapa kepala desa di sini? Biar kami yang datang melaporkan apa yang telah terjadi. Balai desa di sana, Raden. Saya akan mengantar Raden kalau Raden tidak keberatan. Tidak usah, terima kasih. Lanjutkan saja pertunjukan. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mari kita ke balai desa. Siapa tahu kepala desa tahu tentang Rayi Angling Kusuma. Baik, Raden. Tidak, Salendri. Ramaja Gandhi dan Jagat Satria tidak akan menemukan Angling Kusuma. Tidak akan. Kenapa Gusti Ayu menjadi begitu yakin? Entahlah. Pokoknya aku percaya. Angling Kusuma tidak akan kembali ke Malwapati seperti apa yang diramalkan oleh Nyi Rampak. Ramalan Nyi Rampak bisa saja terbukti nyata karena tindakan nyata yang Gusti Ayu lakukan. Kenapa kamu bilang begitu? Maaf, Gusti Ayu. Gusti Ayu boleh saja percaya dengan ramalan Nyi Rampak bahwa Pangeran Angling Kusuma tidak akan pernah menjadi Raja Malwapati. Tapi haruskah Gusti Ayu hanya diam saja dan menunggu ramalan itu benar-benar terjadi?
Kamu bicara apa? Maaf, Gusti Ayu. Seharusnya Gusti Ayu berpegang pada pengalaman bahwa Pangeran Angling Kusuma bisa kabur dari Malwapati karena usaha keras Gusti. Saya yakin Pangeran Angling Kusuma masih ada di Malwapati kalau saja Gusti Ayu tidak mendesak Prabu Angling Dharma untuk menyelenggarakan pesta menjaring calon pendamping. Iya, iya. Kamu benar. Kalau begitu, bagaimana kalau Gusti Ayu mempercepat lagi kepastian pengangkatan Raden dan Nurwenda sebagai pewaris tahta? Maksudmu? Ya, tentu saja untuk memastikan Pangeran Angling Kusuma benar-benar tidak pulang. Tapi bagaimana caranya? Karena Ki Parusa sudah tidak ada, bagaimana kalau kita mencari Ki Parusa yang lain? Kamu pikir mudah? Mencari orang seperti Ki Parusa? Saya punya Gusti Ayu. Saya punya seseorang yang bisa Gusti Ayu bayar untuk memastikan Pangeran Angling Kusuma benar-benar tidak pulang. Siapa orang itu? Sebut nama dan di mana kita bisa menemuinya. Baik, Gusti Ayu. Ikut saya sekarang. Akan saya pertemukan Gusti dengannya. Itu adalah Bayanike. Dia adik dari Bayanaka yang akan kita temui. Mari. Saya Bayanike Gusti Ayu. Selamat datang. Saya mau ketemu Bayanaka. Dia ada? Ada. Silakan. Iya. Silakan. Itu Bayanaka, Gusti. Ilmunya luar biasa, Gusti. Iya. Dengan anak panah yang menancap di dada, perut, dan kedua kakimu, kamu pasti akan mati seketika, Angling Kusuma. Gusti Ayu Sukiasi meminta Kakang untuk memburu Pangeran Angling Kusuma dengan bayaran yang tinggi. Iya. Dengan imbalan yang memadai, saya sanggup memastikan ketidakpulangan Pangeran Angling Kusuma, Gusti Ayu. Iya. Aku percaya itu. Itu sebabnya aku bawakan kamu ini. Terima kasih, Gusti Ayu. Ya. Terima kasih atas kepercayaan yang Gusti berikan kepada saya. Iya, saya tunggu beritanya. Ucapkan selamat atas kesembuhan Putri Melati dan semoga panjang umur. Selamat atas kesembuhan Putri Melati. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Kalian semua, kalian gembira dengan kesembuhan putriku? Iya. Kalau begitu, ucapkan selamat pada Tabib Banyumili, penyembuhnya. Hidup Banyumili! Hidup Banyumili! Sebab kecuali penyembuh, tapi Banyumili juga mengetahui bahwa sakit putriku adalah sakit yang disebabkan oleh seseorang. Sampai ke Banyumili tahu apa yang aku lakukan, aku harus mendahuluinya. Mohon tenang, dengarkan saya. Apa yang akan kamu lakukan? Para sepuh,
Para kerabat Katumenggungan yang saya hormati, saya setuju siapapun yang membuat Putri Ayu Melati sakit harus dihukum. Dan kalau perlu dihukum pici seperti yang kalian teriakan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa putri yang sempat 7 hari 7 malam tertidur tanpa bisa dibangunkan, bahkan oleh lebih 20 tabib, tiba-tiba bisa dibangunkan oleh tabib Banyumili yang terhormat, yang kedatangannya atas saran Nilaras? Apa ini bukan suatu keanehan? Itu karena tabib Banyumili memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain kita Ruseka. Bukan Kanjeng Tumenggung. Tabib Banyumili bisa menyembuhkan karena tabib Banyumili sendirilah yang mengirim penyakit itu pada sang putri. Siapa yang mengirim penyakit, tentu dia akan tahu di mana letak dan bagaimana cara menyembuhkannya. Maka tidak usah diragukan lagi. Dialah yang mengirim penyakit itu. Ki Banyumili. Iya. Ki Banyumili telah mendengar penjelasannya. Ada tanggapan? Yang saya lakukan hanya murni menolong. Murni membantu. Saya hanya tabib biasa. Tabib desa. Tapi jika kita Ruseka, seorang tabib kota menuduh saya seperti itu, ia harus bisa membuktikan bahwa jika seseorang bisa memberikan penyakit, berarti dia bisa juga menyembuhkan. Oh, tentu bisa saya buktikan. Saya tidak percaya. Saya ingin melihat, peragakan kalau benar-benar bisa. Dengan senang hati, jika diizinkan oleh Kanjeng Tumenggung. Peragakan. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Saya akan buktikan. Lihat kemari. Dayang cantik ini telah tidur dengan tenang. Dia tidak akan bangun kalau bukan saya yang membangunkan. Tapi Banyumili, tolong dilihat. Ia tak ubahnya Putri Melati yang kau buat tidur itu, bukan? Kanjeng Tumenggung, silakan teliti. Dayang ini tidur tidak sadarkan diri. Saat ini kaki maupun tangannya masih hangat. Tetapi lambat laun seluruh tubuhnya akan menjadi dingin. Dengan mudah, saya akan bisa bangunkan dia. Karena saya tahu persis di mana penyebab tidur dan pingsannya saya kirimkan. Jangan. Biar saya yang membangunkannya. Tidak. Jangan. Ini tugas saya. Saya yang akan membangunkan. Kanjeng Tumenggung, izinkan saya. Lakukan. Jangan. Biarkan Taruseka. Tiga jarum ini sama dengan tiga jarum yang tadi saya cabut dari Putri Melati. Bentuknya sama, dari emas yang sama. Apa artinya itu? Itu artinya, yang mengirim jarum pada Putri Melati adalah tabib kita Ruseka. Ini Kanjeng Tumenggung. Ya, kamu benar. Cepat tangkap kita Ruseka. Ya, Atasan saya. Masih mau mengelak lagi.
Ampun Kanjeng Tumenggung. Ampuni hamba Kanjeng Tumenggung. Saya mengaku. Kamu dengar apa yang mereka katakan? Ampuni saya. Saya mengaku. Tapi saya tidak bersalah. Saya disuruh oleh kakak Braja Geni. Tangkap Braja Geni! Bagaimana Kanda? Dia kan punya ilmu aja geni. Ya, ya, kita lihat saja. Lihat, kalian lihat sendiri. Tabib Banyumili bukan hanya mumpuni sebagai tabib, tapi juga seorang guru olah kanuragan yang hebat. Banyuwangi tidak akan seterampil ini kalau tidak punya seorang guru yang hebat luar biasa. Kanjeng Tumenggung? Tidak, tidak. Mengenai Banyuwangi akan aku urus nanti. Aku akan selesaikan urusanku dengan Teru Seka dan Braja Geni dulu. Bawa Teru Seka dan Braja Geni ke penjara. Banyumili, Banyuwangi, iya. Ikut saya. Baik. Saya ragu kalau Banyuwangi itu anaknya Banyumili. Kenapa ragu? Lihat saja dia, tidak ada mirip-miripnya. Masa? Benar, Bopo. Benar. Apa yang dikatakan oleh Putri Melati itu, Bopo? Iya. Orang lain boleh saja tidak mengenal siapa sebenarnya Banyuwangi itu. Tapi kita tahu persis bahwa Banyuwangi itu adalah Angling Kusuma. Iya, Bopo. Inilah sebabnya kenapa kita dituntun oleh Kembang Staman ke tempat ini, Bopo. Gardapati bukanlah calon pendamping saya, Bopo. Tapi karena Gardapati itulah, kita bisa tahu Pangeran Malwapati ada di sana, Bopo. Kamu benar, Gendrawani. Tapi kenapa Angling Kusuma sampai ke sini? Dan pakai menyamar sebagai anak Ki Banyumili segala? Inilah yang dimaksud dengan kemelut yang sebenarnya oleh Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, Bopo. Maksudmu? Saya yakin. Setelah Pangeran Angling Kusuma kabur dari keraton, barulah kemelut yang sebenarnya terjadi. Kita kembali ke Meranggas. Kita bina kekuatan. Kita serang Malwapati, Bopo. Tidak, Gendrawani. Tidak. Kita sudah terlanjur di sini. Kenapa tidak kita cari celah-celah kesempatan untuk menghancurkan Malwapati dari sini? Menghancurkan Malwapati dari sini, Bopo? Iya. Mumpung Angling Kusuma jauh dari pelindungnya. Apa salahnya kita berdaya? Diperdaya? Iya. Dengan Malih Rupo, kamu bisa jadi Putri Melati. Kamu bisa merayunya. Pura-pura mengucapkan terima kasih. Begitu Angling Kusuma terlena, maka dengan mudah kamu akan bisa menggal kepalanya. Ya. 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 Bopo benar. Gendrawani. Gendrawani.
Kaget dengan kedatanganku, Angling Dharma. Iya. Yeah. Dan kau akan lebih kaget lagi kalau kamu mengetahui apa yang aku bawa, Angling Dharma. Pangeran? Angling Kusuma? Tidak! Tidak! Ya, ya. Hah, guncangan seperti itulah yang ingin saya berikan kepada Prabu Angling Dharma, Bopo. Saya setuju. Kita tetap di sini dan saya akan mencari kesempatan untuk malih rupo dan menemui Angling Kusuma, Bopo. Anakku, kita harus cari tempat strategis. Kita dekati Ketumenggungan. Begitu ada kesempatan, kamu harus langsung masuk. Saya setuju, Bopo. Saya minta sasarannya tepat di tubuh saya. Baik, Pangeran. Siapkan panah! Cukup, Danu Ruenda. Cukup. Romo. Nanda telah melakukan sesuatu yang berisiko tinggi, Danu Ruenda. Kenapa harus dengan panah sungguhan? Hamba sudah mengingatkan Gusti Prabu. Tetapi Raden Danu Ruenda tetap meminta agar panah sungguhan yang dipakai. Ya, latihannya latihan, Pandega. Tapi jangan main-main dengan anak panah yang tajam seperti itu. Ya sudah. Kalian semua prajurit, boleh bubar. Baik, baik, Gusti. Nanda hanya ingin menguji kepekaan Nanda, Wak Patih. Nanda hanya ingin tahu apakah serangan-serangan dari belakang yang tidak Nanda lihat bisa Nanda rasakan dengan kepekaan Nanda. Ya, boleh saja. Tapi, kalau sasarannya daging manusia, sebaiknya tidak dengan anak panah tajam seperti itu, tapi dengan yang tumpul, ya? Wak Patih, kalau saja Nanda boleh ikut Kanda Ramajagani mencari Kanda Angling Kusuma, Nanda tidak akan melakukan latihan yang berbahaya seperti ini. Dan Ruwenda? Romo. Kenapa Nanda bicara begitu? Karena Nanda anggap bahaya di luar jauh lebih besar daripada sekedar latihan, Romo. Jadi itu masalahnya. Nanda ingin bertualang mencari Angling Kusuma, Rakandamu. Iya, Romo. Pengalaman adalah guru yang baik, Romo. Jadi yeah. Nanda mohon... Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nanda benar, Danu Ruwenda. Pengalaman di luar menjadi guru yang sangat baik. Tapi sayang keinginan bundamu agar Nanda tidak dilibatkan dalam pencarian Angling Kusuma harus tetap dipertimbangkan. Romo harap Nanda mengerti. Romo Prabu? Sudahlah. Markandeya. Romo! Nanda dan Ruwenda. Sudahlah, lanjutkan saja latihanmu. Tapi Nanda belum puas, Wak Patih. Masih ada yang mengganjal yang belum Nanda kemukakan. Ya, Wak tahu. Wak sangat tahu apa yang Nanda maksud. Jadi, tenang dan lanjutkan saja latihan. Wak yang akan bicara pada Ramandamu. Wak Patih. Lanjutkan saja latihan. Wak akan bicara pada Ramandamu. Sudahlah. Ngestu Ati Dawu. Mohon maaf, Romo. Jangan salahkan Nanda kalau pada suatu saat nanti Nanda tetap pergi mencari Kanda Angling Kusuma. Siapa yang menjebol pintu ke rumah? Maaf, tidak tahu Yang Mulia. Aku Rupa Kencang. Rupa Kencang. Pengkhianat!